Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang taklim yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Segala puji bagi Allah. Kita membesarkan dan mengagungkan namanya Allahu Akbar. Kita mentauhidkannya la ilaha illallah wallahu akbar dan kita memujinya walillahil hamd. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengagungkan syiar-syiar Allah seperti di hari yang mulia ini Idul Qurban, di bulan yang mulia ini Idul Adha, di mana segenap manusia di berbagai penjuru dunia telah melakukannya sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan terhadap Allah Rabbul Alamin. Idul Qurban telah menyimpan pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan kaum muslimin dimanapun berada, yang takkan pernah hilang dan lepas dari diri kita sekalipun dimakan rentang waktu. Berkurban tidaklah semata-mata melakukan penyembelihan di waktu Idul Adha, meski kata kurban secara bahasa ialah penyembelihan yang dilakukan di saat datangnya Idul Adha. Dan secara istilah Idul Qurban ialah berarti hewan sembelihan yang dikhususkan pada waktu yang dikhususkan dan syarat-syarat yang dikhususkan pula dengan niatan taharruf mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Taala. Namun di balik itu semua tersimpan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahkan keabsahan kurban pun tergantung padanya dan bahkan ia menjadi syarat bagi ibadah-ibadah lainnya. Pelajaran berharga itu ialah tauhid la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin sidang taklim yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kedudukan tauhid di dalam ibadah ibarat kedudukan wudu di dalam salat. Di mana salat tidak sah jika tidak ada wudu. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya akan menjadi gugur jika tidak ada tauhid. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Wa shalli li rabbika wanhar." Maka lakukanlah sembelihan karena Rabbmu,
har dan berkorbanlah. Berkenaan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam agar menjadikan sembelihan dan salatnya ikhlas karena Allah azza wa jalla saja, tidak ada sekutu baginya. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah oleh wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan sesungguhnya aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menyembelih hewan kurban adalah merupakan syiar Islam terbesar, di mana ia menjadi lambang kemenangan bagi ahli tauhid. Allah Taala telah perintahkan kepada ahli tauhid agar menyelisihi kaum musyrikin dalam hal peribadatannya dan penyembelihannya. Karena itu, hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kaum muslimin. Hari ini adalah hari sukacita bagi kaum muslimin. Terlebih ketika mereka mengingat peristiwa perang Badar, di mana ahli tauhid yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mampu memukul mundur pasukan musyrikin padahal kala itu pasukan yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hanya berjumlah kurang lebih 313 orang saja, sementara pasukan musyrikin berjumlah mencapai kurang lebih 1900 orang. Dua kekuatan yang jelas tidak sebanding secara teori. Akan tetapi, berkat keimanan dan akidah tauhid yang tertanam di dalam setiap pribadi pasukan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala berikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka dapat memenangkan pertempuran ini dengan kemenangan yang sangat gemilang, dengan gagahnya dan penuh wibawa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berdiri di samping subur Badar yang bergelimpangan di dalamnya ayat-ayat para pemuka musyrikin Quraisy. Nabi memanggil nama-nama mereka satu persatu. Ya Fulan ibna Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau telah mendapatkan janji Tuhanmu itu benar? Inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sesungguhnya aku telah mendapatkan bahwa janji Rabbku itu benar. Ini adalah kalimat yang menggambarkan kebanggaan terhadap tauhid. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan tempat bergantung. Hadirin sidang Qur'an yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perintah berkurban adalah perintah yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Muhkamul Tanzilnya, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat penyembelihan kurban agar mereka semua mengagungkan nama Allah tabaraka wa ta'ala atas karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka ilah kamu itu adalah ilah yang satu, karena itu berserah dirilah kalian semua kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berkurban adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Cukuplah yang demikian itu dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim.
kami telah menurunkan kepadamu az-zikra agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik dikatakan wahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bikafshain amrahain aqranain dabahakuma fasamma wa kabbara. Dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkurban dengan dua ekor kambing yang berwarna putih dan keduanya bertanduk. Beliau sendiri yang langsung menyembelihnya. Beliau membaca ismullah, beliau membaca nama Allah dan kemudian bertakbir. Berkurban juga termasuk dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengikuti milahnya. Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Syakiran li'an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati lamina shalihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang patut untuk dijadikan sebagai tauladan. Ia adalah orang yang hanif, ia adalah orang yang lurus dan bukan termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibrahim adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia telah dipilih Allah, Allah telah menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, telah memberikan kehidupan yang baik di dunia untuk Ibrahim. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian, kami wahyukan kepada wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau senantiasa mengikuti millah ajaran Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, karena sesungguhnya dia tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka millah Ibrahim adalah millah hanifiyah, millah yang lurus, yang dibangun di atas landasan tauhid dan berpaling dari berbagai macam kemusyrikan-kemusyrikan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengikhlaskan agama untuknya, sehingga dengan ini beliau seorang diri dijuluki sebagai umat, dijuluki sebagai imam. Ini semua tentunya menuntut agar kita kaum muslimin juga menetapkan akidah tauhid di dalam jiwa-jiwa kita dan senantiasa mengamalkan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tauhid adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa awwalu wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatur rahmani bitauhid." Kewajiban yang pertama bagi seorang hamba ialah ma'rifatul rahmani bitauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan at-tauhid. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ya abati, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Ya abati, wahai bapakku, janganlah kau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu berhaka kepada Tuhan yang maha pemurah. Ya abati, wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan." Inilah tauhid dan dakwah tauhid menjadi inti dakwahnya Nabi Ibrahim, juga menjadi inti dakwahnya para nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Allah Tabaraka wa Taala berfirman di dalam Mukhammad Tanzilnya, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut." Dan kami telah
mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul agar menyerukan kepada mereka, sembahlah Allah SWT saja dan tinggalkan sembahan-sembahan yang lainnya. Allah SWT juga berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Inilah agama mereka. Dan di atas prinsip inilah mereka beragama. Dan inilah sesungguhnya gambaran Islam, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT saja, dan beribadah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dan disyariatkannya. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkurban adalah merupakan keistimewaan umat ini. Sehingga dengan keistimewaan ini hendaknya menjadi pendorong kepada kita agar semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebab Allah telah mengingatkan kita di dalam kitab tanzilnya, La yanalallahu lumuha wa la dimahuha wa la yanalhu taqwa minkum kadzalika sakhraha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekalipun tidak akan dapat menyampaikan kepada keriduan Allah SWT. Yang akan dapat menyampaikan kepada keriduan Allah SWT itu hanyalah ketakwaan darimu. Demikianlah kami tunjukkan kepadamu agar kamu senantiasa mengagungkan nama Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepadamu. Wa basyiril muhsinin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Janganlah karena kebencian kita kepada orang-orang kafir musyrikin menyebabkan kita lupa terhadap dosa-dosa kita dan menyebabkan kita tidak pernah perhatian terhadapnya sedikit pun. Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat, janganlah karena kebencian musuhmu kepadamu menjadikanmu dan orang-orang yang bersamamu lebih perhatian padanya daripada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas manusia adalah dosa-dosanya daripada makar-makar musuhnya. Karena kita membenci musuh-musuh dan anak atas mereka disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Jika bukan karena itu, kita tak punya kekuatan. Karena jumlah mereka tak seperti jumlah kita, kekuatan mereka tak seperti kekuatan kita. Janganlah kalian katakan bahwa musuh-musuh kita lebih jelek keadaannya daripada kita, sehingga mereka takkan pernah menang atas kita sekalipun kita banyak dosa. Berapa banyak kaum yang dihinakan, berapa banyak kaum yang dihinakan oleh Allah Taala dengan sesuatu yang lebih jelek daripada musuh-musuhnya disebabkan karena dosa-dosanya. Hadirin sidang terakhir yang dimuliakan oleh Allah Taala, di bulan dan hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah. Kata Allah telah berfirman, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya yang demikian itu muncul dari ketakwaan hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat kepada kita. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.